Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din aw kama qala alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa azim sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjodohkan kita di dalam majlis ilmu, bertemu kita di dalam majlis ilmu, majlis yang Allah Ta'ala janjikan banyak sekali kelebihan dan fadilat. Di dalam kitab hadis banyak sekali dikumpulkan kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Antaranya disebutkan siapa yang mempelajari satu ayat sahaja daripada ayat-ayat Allah, dikurniakan kepadanya seperti dia solat sunat sebanyak 100 rakaat. Manakala kalau dia belajar satu bab, dia akan dikurniakan 1000 rakaat sembahyang sunat punya pahala. Dalam hadis yang lain dikatakan, selama mana dia duduk di dalam majlis ilmu, maka selama itulah dia akan diampunkan dosa-dosanya, sehinggalah dia bangun daripada tempat duduknya. Dalam hadis yang lain juga ada menyatakan, di akhirat nanti ketika dibangkitkan sekalian manusia, akan dikumpulkan di padang mahsyar mengikut darajat-darajat. Dan saf yang paling pertama sekali ialah para nabi, para rasul, para rasul dan para nabi. Manakala untuk saf yang kedua, di belakang para nabi satu langkah sahaja, ialah mereka yang ketika di dunia dulu sering melazimi majlis-majlis ilmu, orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala tak perintahkan kita untuk jadi pandai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk belajar. Belajar itu ibadah, menjadi pandai itu rezeki. Jadi tak semua orang belajar akan jadi pandai. Tapi semua orang yang belajar dapat pahala. Jadi jangan kita fikir saya tak layak jadi ulama, saya tak layak jadi ustaz, saya tak mampu nak jadi macam kawan saya, dia cepat tangkap, kalau ajar sekali je boleh hafal, boleh faham. Bukan seperti itu yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semua orang ada peluang untuk mendapat fadilat majlis ilmu hanya dengan menghadiri, mendengar, mempelajari sungguh-sungguh. Bahkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, tidak ada sekat-sekat, maka diberikan kepadanya pahala. Okey. Tetapi dalam hadis yang sama mengatakan orang yang membaca dengan tersekat-sekat kerana dia tak pandai baca dan dia sedang belajar, dia berusaha sungguh-sungguh untuk belajar membaca walaupun tersekat-sekat, maka diberikan kepadanya dua pahala. Satu pahala kerana membaca Al-Quran, satu pahala kerana kesungguhan dia mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi kata ulama, Allah Ta'ala bukan perintahkan kita jadi ulama, Allah Ta'ala perintahkan kita belajar. Jadi kita duduklah dalam majlis ilmu dengan menjaga adab-adabnya, dengan niat. Kalau tak pasang niat, dia tak dapat pahala. Kerana apa jua amalan dalam Islam ini hanya sah dan mendapat pahala di sisi Allah jika ada niat dalam hati kita. Contohnya solat, kalau kita tak niat, solat kita tak sah. Puasa, kita tak niat, maka puasa kita tak sah. Begitu juga haji, umrah dan sebagainya. Yang itu orang mungkin akan ingat, untuk berniat, nak berwuduk dia niat dulu, nak solat dia niat dulu. Tetapi bagaimana dengan amalan-amalan yang lain seperti menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah ibadah yang besar. Kalau sembahyang sunat 2 rakaat tak sah kerana tak niat, macam mana ilmu ni nak sah mendapat pahala jika kita tak berniat kerana Allah?
untuk mempelajari ilmu ni. Sedangkan hadis yang kita baca tadi, satu ayat lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Jadi kata ulama, sebelum kita mempelajari apa-apa ilmu, buka kitab ke apa-apa, pasang niat terlebih dahulu. Kita niat pertama sekali nak belajar ni semata-mata kerana Allah. Yang keduanya, niat nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, kita niat supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Seterusnya kita bolehlah niat apa-apa yang baik-baik. Niat supaya dipermudahkan jalan ke syurga. Sebab ada hadis yang mengatakan, siapa yang bersusah payah menuntut ilmu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah jalannya ke syurga kelak di akhirat nanti. Nah, siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya ke syurga. Jadi kita niat belajar pada malam ini pun niat untuk mudah masuk syurga. Dan apa-apa niat lain yang dirasakan baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Baik. Jadi pada sesi yang bulan lepas, kita dah buat pendahuluan lah, introduction lah ya, berkenaan dengan ilmu hadis. Dalamnya, dalam pengajian yang bulan lepas, kita ada kita ada maklumkan berkenaan dengan status hadis seperti sahih, kemudian kita ada hadis hasan, kita ada hadis dhaif dan ada hadis maudhu'. Juga kita ada hadis nabawi, hadis qudsi. Juga kita ada sanad dan kita ada matan. Kita juga bahaskan berkenaan dengan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini semua adalah ilmu yang berkait dengan ilmu hadis. Jadi introduction yang bulan lepas lah, sebulan ni kita akan masuk kitab insyaAllah. Baik, kitab ni, nama kitab ni dalam bahasa Melayu dia nasihat dan bimbingan hadis kursi lah. Kalau dalam bahasa Arab dia, kitab ini namanya Al-Mawa'iz fil Hadith Al-Qudsiyah. Al-Mawa'iz fil Ahadith Al-Qudsiyah. Mawa'iz adalah jama' kepada mau'izah. Maksud dia nasihat lah. Fi, di dalam. Al-Ahadith, hadith-hadith. Al-Qudsiyah, Qudsiyah. Jadi nasihat-nasihat yang diambil daripada hadis-hadis Qudsi. Itu dia punya nama kitab. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ghazali itu bukan nama dia. Ghazali itu nama tempat dia. Nama tempat dia hidup lah. Tempat kelahiran dan sebagainya. Iaitu di Ghazal yang terletak di belah-belah Farsi sana. Dan nama dia Hamad, Imam Hamad. Hamad bin Muhammad. Baik, Imam Al-Ghazali terkenal sebagai imam yang agung, imam yang hebat. Masya Allah, ilmu dia sangat luas. Salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kita mengikutinya terutamanya di dalam bidang tasawuf. Beliau ada mengarang kitab yang menjadikan beliau begitu terkenal, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ihya maksud dia menghidupkan ulum, ilmu-ilmu ad-din, agama. Ihya Ulumuddin maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu ni dia boleh mati, dia boleh hidup lah. Macam mana ilmu boleh mati? Apabila ilmu itu hanya menjadi maklumat, dia hanyalah satu info yang bertulis di papan-papan kenyataan, di buku-buku teks, di blog-blog internet, di artikel-artikel Facebook, itu adalah ilmu yang mati. Ilmu yang hidup macam mana? Ilmu yang hidup dia ada kerohanian, dia ada ruh yang menerpa masuk ke dalam badan kita sehingga kita rasa sedap untuk beramal dengannya. Nah, itu adalah ilmu yang hidup. Ilmu yang menghidupkan hati kita. Semua ilmu bagus, semua ilmu baik, tapi tak semuanya dapat menghidupkan hati kita. Bukan masalah pada ilmu tersebut, boleh jadi pada penyusunnya, boleh jadi pada pengarangnya, boleh jadi kepada pencetaknya,
wallahualam, mungkin mencetaknya dengan wang yang syubhat, maka ilmu tu tersebar tetapi tak ada ruh. Orang tak dapat hidayah daripada ilmu yang disebarkan tersebut. Sebab itu para ulama mereka gemar membaca kitab-kitab para ulama yang masyhur. Yang masyhur. Kerana apa? Kemasyhuran ulama menandakan penerimaan Allah. Contohnya Imam Al-Bukhari. Masyhur sekali. Kerana apa? Kerana kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Asy-Syafi'i masyhur sekali. Imam An-Nawawi masyhur. Imam An-Nawawi yang paling masyhur di kalangan orang awam ni kitab hadis 40. Sedangkan ada ramai sekali ulama-ulama yang menyusun hadis 40. Ada hadis 40 dalam bab jihad, ada hadis 40 dalam bab akhlak Nabi, ada hadis 40 berkenaan dengan rukun-rukun agama. Ada hadis 40 berkenaan dengan kematian. Tapi ada hadis Imam Nawawi yang paling terkenal sekali. Itu menandakan makbul, penerimaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bila menerima sesuatu karya ilmiah, dia akan buat karya itu terus dimanfaatkan dari zaman ke zaman. Supaya apa? Supaya semua jariahnya, semua dia punya pahalanya dapat kepada pengarang asalnya. Tuan-tuan cuba tulis satu kitab. Susunlah, ambillah daripada Google ke apa ke. Kumpul 40 hadis. Cubalah sebarkan. Kita tak sempat mati lagi, kitab tu mati dulu. Kita tak sempat mati lagi, kitab tu mati dulu. Tak ada siapa nak baca. Nah, tapi Imam An-Nawawi ketika dia menyusun hadis 40 itu, bukan setakat di zamannya, bukan setakat di zaman muridnya, bukan setakat di zaman murid kepada muridnya, berterusan dari satu generasi ke satu generasi, terus dibaca di seluruh dunia selama lebih 600 tahun. Jadi Imam An-Nawawi dalam kubur sekarang ni menerima pahala yang tak tutup-tutup, tak habis-habis. Sebab kalau ikutkan dalam hadis, Nabi SAW beritahu, apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah semua amalannya, tertutuplah buku-buku amalannya. Dah tak masuk dah pahala solat, dah tak masuk dah pahala zakat dan sebagainya, habis tertutup. Tetapi dalam hadis itu menyatakan kecuali tiga perkara yang akan terus menerus pahalanya masuk ke dalam kitab amalan seseorang. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Yang kedua ialah sedekah yang dimanfaatkan. Dia bagi duit dekat masjid, masjid beli tanah wakaf kata, dan tanah itu digunakan untuk segala kegunaan-kegunaan majlis ilmu, majlis agama, majlis zikir dan sebagainya. Maka walaupun dia mati, pahalanya berterusan selagi ia dimanfaatkan. Dan yang ketiga ialah ilmu yang disebarkan. Selagi mana ilmu itu dimanfaatkan, maka selagi itu kita mendapat pahala, tak putus-putus. Jadi kita boleh sebarkan ilmu, kita boleh tulis kitab, tapi sejauh mana penerimaan Allah tu, sejauh mana ia akan tersebar, setakat mana ia dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi lagi lama, lagi ramai, lagi masyhur sesebuah kitab itu, maka semakin yakinlah kita terhadap kabuliat Allah terhadap kitab tersebut. Jadi jangan kita pelik pergi ke masjid, balik-balik kita Imam Ghazali, balik-balik kita imam ini, imam itu. Sekarang kan banyak karya-karya PhD yang hebat-hebat, tesis-tesis, pembetulan-pembetulan yang dibetulkan ulama terdahulu punya kesilapan, disusun lebih cantik berbanding ulama-ulama terdahulu. Kenapa tak dibaca kitab-kitab itu di masjid-masjid? Dia bukan masalah pada ketelitian ataupun kecantikan penyusunan sesebuah ilmu tu, tapi ni namanya penerimaan Allah. Tetap juga di mana-mana pun di seluruh dunia, yang dibaca, diulang baca itu adalah kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu. Tetap dibaca juga kitab Imam Al-Ghazali. Pasal apa? Nak ambil berkat daripada Imam Ghazali itu sendirilah. Imam Ghazali ini dia tak ada boleh bagi berkat ke kita, tapi Allah memberkati dia. Bila kita ni membaca kitab-kitab dia, terperciklah sekali keberkatan itu kepada kita.
Begitu juga lah ulama-ulama yang lain, baca kita Imam Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Sedangkan ada ramai lagi orang lain yang mengarang kitab-kitab Syama'il, tak dibaca pula. Sebab apa? Sebab Imam Tirmizi ni wali Allah. Kita nak dapatkan berkat wali Allah ni. Eh? Maka begitulah karangan yang kita pakai hadis Qudsi ni, banyak sekali orang yang menyusun hadis Qudsi. Tapi Imam Ghazali yang kita pilih, mudah-mudahan Allah SWT percikkan sedikit pun jadilah daripada keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau digelar sebagai Hujjatul Islam, disebabkan tak ada siapa yang boleh mengalahkan beliau apabila berdebat. Kalau berhujah, berbahas, tak ada siapa boleh kalahkan beliau, sama ada dalam ilmu ilmu akhirat, ilmu agama ataupun ilmu dunia. Dalam ilmu dunia pun dia pandai, eh? Segala bab sains ke, kimia ke, apa ke, Imam Ghazali ini adalah seorang yang genius. Dia pakar dalam bidang keduniaan dan pakar juga dalam bidang akhirat. Macam kita lah zaman sekarang, kalau orang buat PhD dalam bidang agama, mungkin dalam bab dunia dia kurang tahu bab sains ke, perubatan ke, apa ke. Dan orang yang buat pengkhususan dalam bidang sains, biasanya dia tak tahu dalam bidang agama pula. Jarang-jarang lah kita jumpa orang yang buat pengkhususan dalam bidang agama juga dan bidang dunia juga. Mungkin ada tapi sikit. Eh? Jarang-jarang berlaku. Baik. Kita tengok dia punya pendahuluan dia. Karangan-karangan Al-Ghazali bertabur di merata tempat. Banyak yang belum pernah diterbitkan. Ulama-ulama ni banyak tulis-tulis buku, banyak yang tak sempat diterbitkan. Nah, sebab dia dah tulis separuh, dia dapat idea tulis buku baru, dia akan tulis buku baru sebelum idea tu hilang. Jadi buku yang pertama tu dia akan tulis bila datang isi kandungan yang dia nak tulis tu pada buku yang pertama. Jadi kadang-kadang ni ada 5-6 kitab yang pending. Nah, satu ni baru tulis 20 muka surat, kitab yang kedua baru tulis 50 muka surat. Jadi dia siapkan macam tu. Kalau nak fokus satu kitab saja, habis masa 3 tahun 4 tahun baru habis satu kitab, rugi masa. Biasanya ulama akan tulis banyak-banyak kitab terus. Jadi bila meninggal, ada banyaklah kitab yang tak sempat dihabiskan. Seperti Imam Ghazali pun sama, Imam Nawawi pun sama. Salah satu kitab Imam Nawawi yang tak sempat dihabiskan, yang banyak dibaca walaupun tak habis, tapi banyak dibaca di masjid-masjid, kitab tu namanya Bustanul Arifin. Bustanul Arifin, taman-taman orang-orang arif, taman-taman wali Allah. Kitab itu tentang ilmu tasawuf, Imam Nawawi tulis, tapi tak sempat habis, meninggal. Jadi ada murid dia yang habiskan, tapi ulama-ulama suka ambil yang sampai dia tak habis tu saja. Nak ambil berkat Imam Nawawi ni jelas kewalian dia. Baik. Jadi begitulah karangan-karangan Imam Ghazali ini, banyak yang belum diterbitkan dalam bentuk buku. Untuk menentukan kebenarannya, kita dikehendaki berusaha dengan sungguh-sungguh mencari dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk yang lebih sempurna, supaya kaum muslimin dapat memetik kandungannya yang amat berharga. Baik. Jadi dekat dalam, saya pakai version yang ni sebab ini adalah susunan Dr. Abdul Hamid Saleh Hamdan. Dr. Abdul Hamid Saleh Hamdan, beliau ada menceritakan di pendahuluan bagaimana beliau mencari dan menyusun kitab Al-Mawa'iz fil Hadis Al-Qudsiyah ini, daripada makhtutat-makhtutat, daripada apa orang kata dipanggil karya-karya yang asal tu, yang ketah-ketah yang dah nak hancur tu kan. Dia pergi ke muzium-muzium, pergi ke library-library untuk mencari karya-karya yang lama-lama ni untuk diterbitkan semula dalam bentuk yang moden lah. Baik, tuan-tuan bolehlah, kalau tuan-tuan nak baca dia punya sejarah-sejarah dia ni, manuskrip, perkataan dia saya lupa tadi, manuskrip. Jadi manuskrip, dia mengkaji manuskrip-manuskrip, akhirnya kitab yang ada di tangan kita pada hari ini adalah hasilnya. Beliau berjaya menemukan Al-Mawa'iz fil Hadis Qudsiyah dalam manuskrip Ghutur muka surat 7. Jadi tuan-tuan nak baca, tuan-tuan bolehlah baca dia punya sejarah dia. Kita nak terus kepada hadis insya-Allah. Baik, hadis Qudsi semua dah faham kan? Kita dah cerita dah bulan lepas beza hadis Nabawi dengan hadis Qudsi. Beza hadis Nabawi, hadis Qudsi dengan Quran.
Nah, dah tak apalah kita ulang baliklah ya. Mungkin ada yang baru datang. Hadis ni dia terbahagi kepada dua khitab. Khitab ni khitab bukan kitab. Khitab. Khitab ni ialah penisbahan siapa yang berkata. Khitab yang pertama ialah khitabnya Rasulullah SAW dan yang kedua khitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis Nabawi ialah perkataannya daripada Rasulullah dan susunan perkataannya daripada Rasulullah. Nah, perkataan tu daripada lidah Nabi SAW, susunan dia pun di dalam apa ni daripada Nabi SAW. Kalau hadis kursi pula dia adalah wahyu daripada Allah, wahyu daripada Allah. Tetapi lafaznya itu daripada Rasulullah, penyusunannya pun daripada Rasulullah. Penyusunan lafaz tersebut. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan makna hadis. Makna hadis itu diwahyukan, kemudian Rasulullah menyebutnya semula dengan perkataan sendiri. Nah, nak bagi kita faham. Apa beza dengan Quran? Beza dengan Quran ialah Al-Quran ni wahyunya diturunkan dalam bentuk lafaz yang telah ditetapkan. Jadi Nabi tak boleh menggunakan lafaz sendiri. Mesti menggunakan lafaz yang dilafazkan oleh Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril akan bawa Quran tersebut daripada langit datang ke Rasulullah dan akan dibacakan satu demi satu, baris atas baris bawah semua kena betul, A, I, U semua kena betul. Seperti membaca surat. Jadi Nabi ulang semula baca surat itu kepada orang lain. Kalau macam hadis kursi tadi, hanya dengar cerita aja, lepas tu cerita balik ke orang lain menggunakan bahasa sendiri. Boleh faham kan? Contohnya saya duduk dekat kedai kopi, saya jumpa Abu. Abu cerita dekat saya apa yang berlaku hari ni dekat tempat kerja dia. Jadi saya dengar cerita tu, saya proses dan saya memahaminya. Oh, macam tu cerita dia. Jadi saya pun balik ke rumah cerita pula dekat bini. Saya tak akan menggunakan lafaznya Abu tadi ni, sebab saya tak hafal sebiji-sebiji apa dia cakap. Kalau nak hafal sebiji-sebiji apa dia cakap, saya kena rekod dan saya kena ulang. Saya kena ulang-ulang-ulang sampai terhafal setiap lafaz daripadanya. Tapi apa yang saya buat tadi, saya cuma dengar dan fahamkan je. Lepas tu bila saya balik, saya cerita dengan bahasa saya sendiri. Oh, tadi kan Abu dia dekat office dia tu gini. Saya cerita apa yang saya faham lah. Seumpama itulah hadis Qudsi, menyampaikan dengan lafaz tersendiri, susunan yang tersendiri. Tapi kalau saya pergi dekat Abu kat kedai, Abu kata ni apa nama, ada satu surat daripada bos, bos bagi surat ni dekat awak, awak akan dihantar ke mana-mana outstation ke apa ke. Lafaz dia jelas kat situ, nama tarikh, nama company semua jelas kat situ. Setiap huruf itu bukannya mengikut kefahaman sesiapa, dia mesti ada dalam risalah tu. Saya bawa kertas tu balik ke rumah, tunjuk kat bini, ini yang bos bagi tahu. Yang itu umpama Quran. Al-Quran itu lafaz dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya menceritakan mafhum ataupun faham semata-mata lepas tu ulang balik dengan ayat serida. Jadi itu beza hadis Qudsi dengan Al-Quran. Sedangkan Allah berfirman, hadis Qudsi pun Allah berfirman, kalau Al-Quran pun Allah berfirman. Cuma Al-Quran dia lebih rasmi, ya, lebih rasmi, lebih berbentuk risalah. Kalau macam hadis Qudsi, dia lebih berbentuk nubuwah. Risalah dengan nubuwah ni beza. Risalah ni Rasul, nubuwah tu Nabi. Nabi datang daripada perkataan nabak. Nabak maksudnya berita. Rasul datang daripada perkataan risalah. Risalah ni ialah surat. Satu surat, satu berita rasmi bersurat. Satu lagi berita dengar-dengar aje, kan, sembang-sembang sesama kita aje. Sebab itulah Nabi pangkat dia rendah sikit, Rasul pangkat dia tinggi, sebab dia menerima watikah secara rasmi daripada istana, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi yang kita nak baca ni hadis Qudsi lah. Hadis Qudsi ini adalah hadis yang Allah SWT berfirman, lalu Rasulullah pun menceritakan dengan bahasanya sendiri. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, berkenaan dengan kematian. Yaqulullahu ta'ala, berkatalah Allah SWT, ya bena Adam, wahai anak Adam, ajibtu liman aiqana bil mauti
kaifa yafrah. Ajib tu, nah, dia sama macam dalam bahasa Melayu, iaitu ajaib. Ajaib ialah jamak kepada perkataan ajabah. Nah, ajib tu maksudnya saya hairan, aku hairan, aku rasa ajaib sekali. Li kepada man, siapa? Kepada siapa? Ayqana bil maut. Ayqana dia main daripada perkataan yakin. Nah, ayqana yakin, dia meyakini bil maut, akan kematiannya. Kaifa yafrah, bagaimana dia masih lagi gembira? Yafrah, nah, farah ni maksud dia seronok, gembira. Ada orang buh nama anak perempuan nama Farah, maksud dia gembira, seronok, nah. Ada orang buh nama anak Farhan, maksud dia seronok, gembira, mudah-mudahan dia bahagia seumur hidup dia. Nah, itu satu doa, nama ni satu doa. Kita panggil dia wahai yang bahagia, wahai yang berbahagia. Farhan, Farah, Farhana, itu semua datang daripada perkataan Farah. Kaifa yafrah, bagaimana dia boleh gembira, bagaimana dia boleh lagi berseronok, bagaimana lagi dia boleh lalai di atas muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku hairan dengan mereka yang meyakini nak mati tak lama lagi, tapi masih lagi duk berhibur sana sini. Wa ajibtu, dan aku merasa hairan, merasa ajaib. Liman, kepada siapa? Aiqana, yang meyakini. Bil hisab. Hisab ni apa? Hisab ni kalau ikutkan kira. Orang-orang dulu-dulu kata matematik ni ilmu hisab, ilmu kira-kira. Hisab ni perkiraan. Hisab di sini bukan bermaksud kira-kira duit dekat dunia ni, kira-kira orang ke, kira-kira buah ke, tak. Hisab di sini ialah penghisaban di akhirat nanti. Setiap daripada manusia wajib beriman bahawa selepas dia mati, dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap perbuatan dia. Semua perkara sama ada kecil atau besar akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya, kenapa kamu buat begini, kenapa kamu buat begitu. Dalam satu hadis ada disebutkan, tidak akan bergerak kaki anak Adam ini sehinggalah ditanyakan kepadanya beberapa soalan. Yang pertama ialah umur mudanya, kemana dia dihabiskan. Umur waktu muda ni kemana habis? Kenapa tak tanya waktu kecil atau waktu tua? Waktu kecil sebab tak balik lagi, tak ada apa-apa tanggungjawab. Waktu tua pula, waktu tua insyaAllah lah, dah datang ke masjid belaka lah. Jadi hak waktu muda ni, waktu muda start daripada balik sampai umurnya 40. Yang itu adalah waktu umur syabab, dia panggil umur pemuda. Itulah waktu yang manusia ni penuh dengan dosa, banyak mengikut nafsu, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah seperti solat, terutamanya solat. Jadi akan ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan. Kemudian akan ditanya tentang hartanya, dari mana kamu dapat harta ni. Setiap sin akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga akan ditanya pula, kemana kamu belanjakan. Bukan sekadar bagaimana kamu dapat, tapi kemana dibelanjakan pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan yang keempat ialah berkenaan dengan ilmu, adakah kamu amal ataupun tidak ilmu yang Allah Taala berikan. Jadi ini soalan-soalan yang kita tak boleh lari. Ini yang dinamakan hisab. Pernah satu kali Nabi SAW bersama dengan para sahabat sedang berada di luar, dekat dengan padang pasir lah, dekat kawasan-kawasan padang pasir, kawasan-kawasan berbatu. Kemudian Rasulullah panggil Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pun datang. Kemudian Rasulullah suruh buka selipar, tanggalkan capalnya. Di hadapan Rasulullah ada satu batu, satu batu. Kemudian Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk berdiri atas batu tersebut, pijak di atas batu tersebut dalam keadaan selipanya ditanggalkan. Sayyidina Abu Bakar pun taat dan beliau pun berdiri di atas batu tersebut. Dan disebabkan panas, dan siapa yang pernah pergi umrah, panasnya Mekah Madinah tu faham kan, terutamanya bila waktu tengah hari, waktu zuhur tu, batu mamar hak putih tu, kita nak pijak tak pakai selipar tu memang tak boleh, panas.
Kalau kita berdiri juga tak pakai selipar, tengah terjengkit-jengkit kaki kita. Nah, jadi begitulah batu tu. Maka bila Abu Bakar naik dekat atas tu, kakinya terjengkit-jengkit, kakinya terangkat-angkat. Tapi Nabi suruh berdiri atas tu. Dalam keadaan dia terangkat-terangkat-terangkat kakinya, Rasulullah tanya segala perbuatan-perbuatannya pada hari itu. Apa yang kamu buat waktu pagi? Dia pun beritahu lah, waktu pagi saya bangun semayang tahajud begini-begini. Lepas tu lepas pergi masjid semayang subuh. Lepas tu duduk berzikir. Lepas tu pergi ziarah orang sakit. Dia cerita semua apa yang dia buat pada hari tersebut. Habis satu hari punya cerita, maka Rasulullah pun suruh Abu Bakar turun. Abu Bakar pun turun. Kemudian Rasulullah beritahu kepada para sahabat yang hadir di situ, seperti inilah kamu akan ditanya oleh Allah. Di atas kepala kita ni ada matahari yang sangat terik. Bawah ni padang mahsyar ni seperti batu yang licin, macam batu mamar tu. Jadi bila kena matahari yang terik, batu ni sangat-sangat panas. Kamu akan dipanggil pijak atas batu tersebut dalam keadaan tak selesa, terangkat-angkat kaki kamu. Kamu akan ditanya oleh Allah setiap perbuatan-perbuatan kamu sehingga habis umur kamu. Daripada awal kamu balir sampai kamu habis umur, akan ditanya semuanya oleh Allah. Begitulah keadaan ditanya di hari hisab nanti. Jadi ulama sangat-sangat risau dan khawatir berkenaan dengan hari hisab, sebab ini penentuan kita ke syurga ataupun ke neraka. Maka diijazahkan satu doa, iaitu Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Maksud dia, wahai Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Semua orang akan kena hisab, tapi kita mohon permudahkanlah. Ada yang orang akan ditanya sampai beribu tahun, sampai beratus tahun. Ada yang hanya ditanya beberapa soalan, sudahlah, masuklah dalam syurga. Nah, jadi hubungan kita dengan Allah penentu adakah kita ni akan ditanya lama atau ditanya sikit-sikit. Macam kita nak pergi interview lah, ataupun pergi exam, ataupun sesuatu yang kita nak kena ada assessment dengan seseorang. Yang bertanya tu kawan kita, dia tengok-tengok muka kita, ya tak payahlah, lulus je lah, jalan. Tapi kalau kita tak baik dengan dia, siap engkau, macam-macam soalan dia tanya. Masa saya nikah dulu, nak pergi hantar borang dekat Qadi tu, dia akan tanya beberapa soalan dekat interview berkenaan pasal dah pergi apa ni, pasal kita dah pergi khusus nikah kan. So saya masa tu memang dah ustaz dah lah, pakai macam ustaz lah, masuk dalam jabat agama tu. Tok Qadi tu tengok lah, ustaz lah, tak apa, dia sign turun jalan. Member sebelum tu pula kena tanya sampai setengah jam, tanya rukun iman, rukun Islam, baca kunut, kena tanya macam-macam. Kata itulah, malah pergi masjid. Kalau rajin pergi masjid, cepatlah punya urusan hisab tu. Macam tu. Jadi orang yang ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hisab dia dipermudahkan. Orang yang ada hubungan baik dengan Rasulullah, hisabnya akan dipermudahkan. Orang yang tak ada hubungan baik dengan Allah, maka orang ni akan disusah-susahkan hisab dia. Kata ulama, kalau kita di dunia ini gemar memudahkan urusan orang lain, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala pun akan permudahkan urusan kita. Kalau kita di dunia ini suka cerewet-cerewet, suka menyusahkan orang, suka membesarkan benda yang kecil, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala pun akan susah-susahkan kita. Siapa yang berkira-kira dengan orang, Allah Ta'ala akan berkira-kira dengan dia. Siapa yang cerewet dengan orang, Allah Ta'ala akan cerewet dengan dia. Jadi bila kita ni berada pada satu keadaan di mana kita ni ada authority ataupun ada power, mudahkan urusan orang. Jangan kita gunakan kekuasaan tersebut untuk menyusah-nyusahkan orang, kerana Allah SWT akan susah-susahkan di hari hisab nanti. Jadi hisab adalah perkara yang sangat besar, sangat ditakuti oleh para ulama.
sehingga mereka menulis begitu banyak ketakutan mereka terhadap hisab dan memberikan amalan-amalan dan sebagainya berkenaan dengan hisab. Baik, jadi doa tadi amalkan setiap hari, setiap masa, terutamanya selepas waktu solat. Dikatakan selepas waktu solat ini doa makbul. Jadi kita minta Allah Ta'ala permudahkan hisab kita. Pasal kita ni banyak benda yang akan dihisab. Para ulama tidak gemar dalam memiliki harta. Bukan menggunakan harta, mereka menggunakan harta. Tapi dari sudut pemilikan, ulama-ulama yang soleh, banyak contoh daripada mereka ni tidak gemar untuk memiliki harta. Guru saya, Maulana Muhammad Syahid, beliau merupakan cucu kepada Hazrat Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi, pengarang kitab Fadhilah Amal. Sekarang ni adik dia sedang berada di Malaysia dan saya sedang khidmat beliau. Dan saya lari kejap datang ke sini sebab ada kuliah kat sini. Nanti saya pergi jumpa balik. Adik beliau meriwayatkan bahawa abang sulung beliau iaitu Maulana Syahid, iaitu guru saya, beliau meninggal 2 bulan lepas. Dan beliau tak meninggalkan apa-apa pun, tak memiliki apa-apa pun kecuali 200 rupi India. Saya pun tak pasti berapa ringgit Malaysia, kena convert dekat Google. Jadi katanya itu sahaja harta yang dia ada. Dan saya teringat Maulana Syahid rahimahullah ni sangat-sangat cuba untuk mengikut jejak langkah datuk dia, iaitu Hazrat Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Hazrat Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi merupakan seorang Syekhul Hadis, sangat alim di dalam bidang hadis. Dalam masa yang sama beliau juga seorang sufi, seorang yang sangat kuat tasawufnya, sangat kuat beramal. Apabila beliau membaca bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam masa 1 hari di bulan Ramadan, maka beliau telah mencabar dirinya dan juga para muridnya yang ada di hadapan dia ketika di bulan Ramadan. Ada dalam satu kitab dia menceritakan, dan mereka menyahut cabaran tersebut dan mereka berjaya melakukannya. Nah, siapa yang kat dalam dunia ni diberi keberkatan waktu untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 hari? Nah, yang itu pun sikit, kalau ada pun sikit, mungkin golongan-golongan yang buat hafiz Quran, dia buat syahadah dalam masa 1 hari. Tapi yang ni 2 kali tau, 2 kali khatam Quran, 30 juzuk, 60 juzuk. Orang kata tak logik lah, ada yang tunjuk apa ni, timing 30 juzuk sebanyak berapa puluh jam, dia kata lebih 24 jam lah, kalau dilajukan pun tak dapat. Dia tak faham, bukan masalah pada logik nombor yang dia nampak tu. Sebaliknya yang berlaku kepada wali-wali Allah ni ialah keberkatan masa. Seperti mana Nabi SAW ni, bulan-bulan Rejab dah masuk ni, nanti akan meriahlah dengan sambutan Isra' Mi'raj, di mana-mana masjid pun akan menjemput ceramah-ceramah untuk menceritakan tentang Isra' Mi'raj pada 27 Rejab. Jadi ketika Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW daripada Mekah kemudian pergi ke Madinah, kemudian pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Baitul Lahab di Palestin, kemudian barulah dinaikkan ke atas langit. Secara logiknya di zaman itu, Mekah nak pergi ke Madinah aja pun dah berminggu-minggu, nak sampai ke Mesir pula mungkin ambil masa lagi 2-3 minggu, nak pergi ke Palestin pula lepas tu ambil masa beberapa hari ataupun mungkin seminggu, naik pula ke langit sampai langit ketujuh siap masuk syurga, masuk neraka apa semua, turun balik. Kalau nak ikut logik lah, tentulah mengambil masa berbulan-bulan. Tetapi Nabi SAW melakukannya dalam masa satu malam. Kalau nak cerita logik, apa gunanya Allah Ta'ala suruh beriman dengan kisah tu? Sebab itulah orang-orang logik di zaman itu murtad belaka. Orang-orang logik ketika Nabi SAW menceritakan tentang Isra' Mi'raj, murtad.
Maka orang-orang kafir gembira. Pakat murtad habis dia orang ni. Maka dia orang pun pergi kepada Abu Bakar cepat-cepat. Sebab Abu Bakar ni sangat-sangat kuat dia punya sokongannya kepada Rasulullah. Terus pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar, kau dengar tak cerita ni kawan kau ni? Naik ke langit ni. Dia dah kena gam cap apa ni kan? Dia pergi, dia kata dia pergi Madinah, dia pergi ini, pergi itu, pergi ke Palestin, naik atas langit, jumpa syurga neraka. Naik burak lah, naik kuda terbang lah, apalah. Abu Bakar tanya, sahabatku yang mana satu? Dia pun cakap, Muhammad. Maka Abu Bakar kata, kalau Muhammad lebih daripada tu, aku percaya. Jadi ada kalanya, perkara-perkara di dalam agama ini, kita tak boleh nak ukur dengan logik. Sebaliknya kita beriman kepadanya, dan kita percaya kepadanya. Salah satu yang menjadi keimanan kita ialah karamatul awliya. Imam An-Nawawi tulis dalam kitabnya Bustanul Arifin, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, mempercayai karamah yang berlaku kepada awliya itu adalah termasuk dalam akidah kita. Karamatul awliyaul haq, mereka punya karamah itu benar. Karamah yang berlaku kepada para awliya, kepada para wali-wali, bukanlah menunjukkan kehebatan mereka. Sebaliknya menunjukkan kehebatan Allah dan menunjukkan mukjizat Rasulullah. Karamah-karamah yang berlaku pada wali-wali Allah, kata ulama, adalah serpihan-serpihan daripada mukjizat-mukjizat Rasulullah, menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, kalau kamu menjadi soleh, mukjizat itu pun akan berlaku kepada kamu, menunjukkan mukjizat Rasul itu benar. Sebab itulah adanya karamah. Jadi membaca Al-Quran 60 juzuk dalam masa satu hari tak logik, maka ia karamah. Tak logik. Cubalah tengok kat YouTube paling lama 30 juzuk berapa jam, kan? Nak makan lagi, nak minum lagi, nak solat lagi, nak pergi tandas lagi, nak kena ambil wuduk semula lagi, kan? Tapi Imam Asy-Syafi'i di dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan 30 hari itu, satu hari khatam dua kali. Bermakna 60 kali sepanjang bulan Ramadan khatam 30 juzuk Quran. Okey. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih ni sangat-sangat soleh, masya-Allah. Dan beliau diriwayatkan oleh guru kami yang merupakan anak murid kepada beliau, menyatakan ketika Maulana Zakaria rahmatullah alaih meninggal, beliau tak memiliki apa-apa pun. Beliau meninggal pada tahun 1982. Pada akhir-akhir hayatnya, beliau telah menghadiahkan semua barang-barang beliau bagi ke anak murid, bagi dekat anak, bagi dekat matalah. Semua harta-harta beliau diagih-agihkan dan disedekah-sedekahkan. Dan pada 1982, beliau ketika itu berada di Afrika Selatan bersama dengan murid-murid beliau beriktikaf Ramadan. Ketika itu beliau telah sedekahkan semua harta-harta beliau, apa pun tak tinggal kecuali sepasang pakaian yang sedang beliau pakai. Jadi beliau panggil satu orang murid dia datang jumpa dia, dan beliau berkata kepada murid tersebut, baju yang saya pakai sekarang ni, termasuklah serban, kopiah, apa semua ni, sepasang pakaian saya pakai ni, saya hadiahkan kepada kamu. Dan saya nak minta jasa baik kamu, boleh tak pinjamkan saya pakaian ini untuk saya pakai sampai saya mati? Ini takwanya Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Hazrat Syekh Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Jadi murid tadi pun rasa serba salah. Tapi dah itu keinginannya, maka dia pun terima. Saya terima hadiah daripada Tuan Syekh, dan saya hadiah, saya pinjamkan kepada Tuan Syekh untuk Tuan Syekh pakai sampai Tuan Syekh mati. Dan beliau meninggal tak lama lepas tu. Tak lama lepas tu, dalam masa beberapa waktu lepas tu, beliau pun meninggal dunia. Jadi beliau telah meninggalkan dunia ni dalam keadaan tidak memiliki apa-apa walaupun sehelai pakaian. Dan kalau kita baca dalam kitab yang beliau karang, kitab Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, dalamnya banyak sekali menceritakan tentang hisab. Banyak harta, lagi panjanglah kita kena hisab. Banyak pakai, banyak nikmat, banyak makan, banyak ini, banyak itu, banyaklah perkara akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh sampaikan saja, saya belum mampu amal, saya boleh sampaikan saja.
Jadi jangan cakap pula ustaz ni pandai cakap, dia pun sama macam-macam lah, banyak betul harta dia, banyak betul makannya, badan pun gemuk kan. Jadi saya disclaimer awal-awal lah, saya pun tak mampu nak beramal dengan dia. Saya boleh sampaikan, mudah-mudahan ada yang boleh beramal. Bila dia beramal, Allah Ta'ala kesian kat saya, Allah Ta'ala pun bagi taufik untuk saya pun dapat amal. Kita ni suka beli benda yang kita tak perlu, lagi-lagi kalau pergi kedai RM2 kan, tak perlu pun, tapi seronok tengok benda tu, murah nak beli, nak beli, nak beli, akhirnya banyak benda yang tak pakai, semua tu akan kena hisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang faham berkenaan dengan hisap ni, nah, dia kena reform semula, dia kena buat reformasi semula dia punya rumah dia tu dan harta-harta dia. Apa yang tak perlu, sedekahkan ataupun jual ataupun bagi dekat orang. Hidup simple, eh? Hidup simple, kurangkan barang-barang. Saya ni seumur hidup saya ni banyak bermusafir. Saya pergi ke Afrika, saya pergi ke Jordan, saya pergi ke merata tempat. Daripada saya mula-mula kahwin sampai sekarang anak 5, kami tak berani nak membeli perabot-perabot dan benda-benda yang besar-besar. Sebab apa? Nanti pindah lagi. Macam tu. Jadi bila hidup berpindah randah ni, barulah kita faham tak ada keinginan dalam hati ni nak memiliki sesuatu yang kekal. Sebab kita rasa nak berpindah-pindah ni susah nanti. Tak payahlah beli sofa besar-besar macam ni, nanti nak pindah susah. Macam tu. Kalau lah kefahaman ini kita kekalkan dalam bab dunia, kita faham bahawa segala barang-barang ni nanti berat kita nak bawa dekat akhirat nanti. Terlalu banyak ni benda dekat dunia kita ambil ni, berat nak bawa ke akhirat nanti. Kalau lah kita boleh faham benda yang sama, sebab kita nak berpindah ni, berpindah ke alam yang hakikat, yang hakiki kita, kampung hakiki kita, iaitu akhirat. Jadi kalau tak ada barang yang kita bawa, cepat sikitnya masuk ke dalam syurga tu. Tapi kalau barang penuh apa semua, ya Allah, beratnya nak heret. Senang cerita macam kita pergi ni lah, macam kita pergi travel lah, kita pergi umrah ke, pergi haji ke, pergi jalan-jalan ke. Masalah betul kalau yang jenis bawa beg besar-besar ada seorang ni, dalam tu lah dia nak bubuh segala tilam apa benda semua, kerepek-kerepek semua dia nak masukkan. Tangan kiri kanan penuh, depan belakang bawa. Dan bila dia tak larat, dia bagi ke orang lain suruh bawa. Ada orang yang experience traveller, dia sangat-sangat berpengalaman dalam travel mengembara ke sana sini. Dia bawa satu beg kecil, baju tu dia pakai hari-hari, lepas tu dia ulang basuh ke macam mana ke. Tapi dia simple, sebab kita nak travel, kita tak mau bawa barang banyak-banyak. Kalau bawa barang banyak-banyak, susah nak jaga, sehari menyusahkan orang kan. Jadi saya dengan orang rumah saya suka pergi jalan-jalan. Kalau kami dah biasa dah bawa begitu banyak barang sana sini, menyusahkan. Akhirnya kami pergi mana pun keep it simple, satu bag itu saja untuk satu family. Sentiasa ulang-ulang basuh baju dan sebagainya. Jadi kalau dekat dunia pun keadaan dia macam tu, apatah lagi di akhirat. Kita nak berpindah ke syurga. Jadi bawa barang begitu banyak, dengan rumah 2-3 biji nak terik bawa ke akhirat tu, susahlah. Tapi kalau kita lenggang saja datang, macam Mona Zakaria rahmatullah alaih, masya Allah, lenggang je, apa pun tak ada. Semua dah ditaksimkan, semua dah diagih-agihkan ketika di dunia. Begitulah keadaan para sahabat Nabi. Ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni Nabi SAW beritahu dia adalah umat yang paling amanah. Dia adalah paling amanah di dalam umatku. Manusia paling amanah. Ada khas pujian daripada Nabi SAW. Disebabkan pujian khas itu, maka beliau telah dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai governor yang menjaga seluruh Syam. Syam ni Palestin, Syria, Jordan, sebahagian Turki, Lebanon, besar tu Bilad di Syam. Dan Syam ni sangat-sangat moden, sebab sebelumnya adalah ibu negara kepada Empire Rome. Jadi kemodenan, kecantikan bangunan-bangunan, dia punya kesuburan tanah berada di situ. Jadi ramailah orang yang bercita-cita nak hidup di sana, pergi ke sana, hijrah ke sana. Tempat kawasan elit lah, kawasan-kawasan cantik lah. Jadi Abu Ubaidah pun dilantik sebagai governor di situ oleh Sayyidina Umar. Pada satu hari Sayyidina Umar mendapat satu komplain.
Kononnya orang ni adalah ahlu Syam, orang daripada negeri Syam, datang komplain kepada Umar. Dia orang bagi surat layang, dia orang kata, kamu punya governor ni tak ikut sunnah, kamu punya governor ni berfoya-foya, rumah dia besar, banglo besar punya, hidup dengan keadaan yang mewah, tak seperti kehidupan Rasulullah, tak seperti kehidupan khulafa-khulafa ar-Rashidin, tak seperti kehidupan Abu Bakar, tak seperti kehidupan Tuan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar begitu risau, beliau terus pergi ke negeri Syam. Tuan-tuan tahu tak, ketika nak pergi sambut kunci Palestin untuk kali pertama, mereka menghantar surat kepada Sayyidina Umar. Umar tak nak datang pun, sebab dia begitu sibuk dengan urusan di Madinah. Nak buka Masjidil Aqsa tu bagi dia adalah perkara dunia, nanti-nanti pun boleh lah, macam tu. Akhirnya mereka panggil juga-juga, dia orang kata tak boleh wakilkan siapa-siapa pun, kena Umar sendiri datang, barulah dia datang. Dua kali panggil baru datang. Tapi bila Abu Ubaidah dikatakan mengambil dunia dan bermewah-mewah, Umar waktu tu juga dia pergi ke negeri Syam, kerana dia tak mahu sahabat-sahabat Rasulullah ni terpalit dengan najis dunia. Sampailah ke negeri Syam, maka Umar ketika itu macam biasalah, orang Syam tak kenal dia, dulu mana ada TV, orang kenal nama aja, presiden kita, amir kita, Umar Al-Khattab. Tapi orang dia tak pernah tengok siapa, macam mana muka, macam mana, tak tahu. Jadi ketika Umar pergi ke sana, siapa pun tak sambut, siapa pun tak tahu, dan Umar mula menyiasat. Dan Umar pun bertanya, Sayyidina Umar pun bertanya, mana rumah governor kamu? Dia orang pun saling melihat, kami tak pernah tahu kat mana rumah governor kami. Mana dari, dia datang tak? Hari-hari dia datang. Dia akan tanya khabar, hari-hari dia datang ziarah kami, semua kedai-kedai, dia akan tengok kalau ada orang sakit, ada orang tak cukup makan dan sebagainya, dia akan tunaikan, dia akan penuhkan hak-hak mereka. Tapi kami tak pernah tahu dia tinggal di mana. Daripada mana, daripada arah mana dia datang? Daripada arah sini. Maka Sayyidina Umar pun pergi ke arah sana. Sampai kan dia tanya lagi, mana governor kamu punya rumah? Semua tak tahu. Akhirnya bandar besar yang rumah besar-besar ni, di situ tak ada rumah Abu Ubaidah. Pergilah kat kawasan yang kampung-kampung. Sampai kat kawasan kampung pun tak ada rumah Abu Ubaidah kat situ. Rumah governor tak tahu. Tapi kami setiap hari dia akan datang daripada jalan ni. Sayyidina Umar pun terus ikut jalan tersebut. Ikut sampailah ke kawasan-kawasan Setinggan. Kawasan-kawasan Setinggan ni, situ pun tak ada rumah Abu Ubaidah. Akhirnya penghujung dia padang pasir. Dah habis dah, tak ada penempatan. Orang-orang dekat Setinggan bagi tahu, kami nampak dia datang daripada padang pasir sana. Maka Sayyidina Umar pun teruskan berjalan pergi ke padang pasir tu, jalan. Tak ada apa dah. Kosong je. Tapi di hujung mata Sayyidina Umar nampak ada satu pondok. Dia pun pergi ke pondok sana. Sampai-sampai di pondok tu, pintu pun tak tutup. Dalam dia ada dua benda. Satu helai kain yang mungkin dijadikan sebagai alas, sejadah, shawl dan sebagainya. Dan satu lagi pinggan. Ada dua benda tu. Maka Sayyidina Umar pun tunggu dekat situ. Mungkin orang pemilik rumah ni tahu di mana Abu Ubaidah tinggal. Tunggu. Akhirnya lepas asar, barulah dekat-dekat maghrib tu, barulah satu orang lelaki datang dengan penuh debu di badan dia sebab kena ribut pasir tu. Rupa-rupanya yang datang tu ialah Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Moga Allah Ta'ala redha kepada dia, berikan syurga yang tertinggi kepada dia. Beliau berada di kepala kita. Asbab daripada pengorbanan mereka, kita semua dapat bernafas sebagai umat Islam pada hari ini. Pengorbanan beliau bukan setakat darah, tapi juga jiwa, nafsu, semua diorang tekan demi menyampaikan agama kepada kita. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Abu Ubaidah Jarrah datang. Dia melihat Umar ada di depan pintu. Terus dia terkejut. Wahai Amirul Mukminin, kenapa tak bagi tahu nak datang? Kalau kamu bagi tahu nak datang, saya akan sambut. Maka mereka pun berpelukan dan Sayyidina Umar pun mula menangis.
Aku dengar ada orang cakap kamu ni bermewah-mewah di negeri Syam. Aku terus datang. Aku tinggalkan Madinah, terus datang nak cek. Betul ke tak betul? Sahabat Rasulullah yang dikatakan paling amanah di dalam umat ini telah mengkhianati amanah yang aku berikan. Maka Abu Ubaidah kata, inilah rumah saya, tuan tengok sendiri. Dalam apa pun tak ada. Ada satu pinggan dan satu helai kain yang digunakan sebagai sejadah, dan itulah yang digunakan untuk dia tidur, itulah guna untuk dia selimutkan diri dia, dan satu pinggan untuk dia makan. Umar radhiyallahu anhu terpana dengan keadaannya. Sekali lagi dia peluk, dia cakap, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memelihara sahabat-sahabat Rasulullah sesuai dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan para sahabat, tuan. Keadaan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Jadi mereka semua ni memahami hakikat hisab itu apa. Sebab itu dalam hadis ini menyatakan, wa ajibtu liman ayqana, aku pelik dengan orang yang meyakini dia akan dihisab. Kita cerita tentang hisab sehingga yakin dalam hati dia akan dihisab. Kaifa yajma'ul mal, tetapi masih lagi tamak untuk menumpuk-numpuk dan mengumpul-kumpul harta yang banyak. Kaifa yajma'ul mal. Kemudian yang seterusnya, wajibtu liman ayqana bil qabr, aku merasa ajaib dengan mereka yang meyakini akan kubur, mereka akan masuk kubur tak lama lagi. Kaifa yadhak, tetapi mereka masih lagi ketawa terbahak-bahak. Masih lagi ketawa terbahak-bahak. Ini semua nasihat ni bukan untuk orang, tuan-tuan, untuk kita, untuk saya. Saya baca untuk saya. Jadi tuan-tuan dengar, tuan-tuan pun dapat manfaat sekali. Kalau saya baca seorang-seorang dekat rumah, saya seorang je dapat manfaat. Jadi sambil-sambil saya pun menginsafi diri saya sendiri, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dengar pun sama-samalah menginsafi diri kita. Wajibtu liman ayqana bil akhirah, dan aku rasa aneh, rasa ajaib dengan mereka yang meyakini akan akhirat. Mereka yakin lepas mati ini mereka akan bertemu dengan akhirat. Kaifa yastarih, tetapi mereka masih lagi, yastarih itu rehat, istirahat. Mereka masih lagi beristirahat. Kata guru kami, rehat ni bila kita masuk dalam kubur nanti baru kita rehat. Dekat dunia ni bukan tempat untuk kita rehat. Allah Ta'ala datangkan kita ke dunia ni dengan maksud-maksud yang tertentu. Maksud-maksud tertentu adalah supaya kita membawa agama dalam kehidupan kita. Kita bawa sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita dakwahkan agama ke seluruh alam. Kita menuntut ilmu sehingga terangkatlah tanggungjawab fardu ain ke atas kita. Dan kita melakukan amalan-amalan, zikir-zikir, ibadah sehingga bersih hati kita. Ini tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita oleh Allah di dunia ini. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang menghantar kepada kamu rasul yang ummi. Di kalangan kamu, di kalangan manusia. Allah Ta'ala tak hantar malaikat, tak hantar kucing, tak hantar beruk. Allah Ta'ala hantar manusia macam kamu juga, dan dia seorang rasul yang ummi. Untuk apa? Tiga kerja Nabi ini. Ada tiga kerja Nabi. Yatlu alaihim ayatih, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kamu, iaitu melaksanakan dakwah. Kerja dakwah ialah kerja Nabi-Nabi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yuzakkihim ialah tazkiyah. Yuzakki maksud dia penyucian hati. Ini adalah usaha ibadah, usaha zikir. Usaha untuk selalu beramal, baca Quran, zikir, sembahyang sunat, bangun tahajud, membersihkan dirinya dengan amalan-amalan ibadah daripada Rasulullah. Itu juga adalah kerja Nabi. Kerja-kerja zikir. Kerja dakwah, kerja zikir. Dan yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan yang ketiga ialah mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah, mengajarkan mereka ilmu daripada Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu hadis. Jadi yang ketiga ialah usaha ilmu. Jadi tiga kerja Nabi ialah kerja dakwah, kerja zikir dan juga kerja ilmu. Tiga-tiga kerja ni mesti dilaksanakan oleh setiap daripada kita.
Kita kena sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Macam sekarang alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu. Kita sibukkan diri kita dengan zikir. Siapa yang ada tarekat-tarekat, yang ada syekh-syekh bagi zikir, amalkan istiqamah sehingga bersih hati dia. Itu usaha atas zikir. Dan sibukkan diri dengan usaha dakwah. Nah, dakwahkan, ajak orang datang masjid, ajak orang datang ke majlis ilmu, ajak orang datang ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga ini adalah kerja Nabi. Inilah yang kita kena sibukkan diri kita. Bukannya berehat. Berehat nanti di dalam kubur, berehat nanti di dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rasa pelik. Wa ajibtu liman aykhana bil akhirah kaifa yastarih. Aku peliklah, diorang ni tahu ni ada akhirat. Diorang tahu ada akhirat ni, akhirat ni tempat rehat. Tapi dekat dunia ni yastarih. Mereka boleh pula berehat dekat dunia ni. Dunia bukan tempat berehat, dunia buat kerja. Dunia buat kerja. Kerja apa? Tiga kerja tadi tu. Habis tu saya ni polis, saya ni cikgu, saya ni peniaga. Itu bukan kerja. Itu adalah untuk memenuhi keperluan biologi kita saja. Keperluan biologi, perlu makan, perlu minum, perlu untuk kita ada shield, nak supaya tak kena panas, supaya kita boleh tutup aurat kita. Bila ada duit boleh tutup aurat kita. Itu hanyalah memenuhi keperluan-keperluan biologis. Bukannya maksud hidup kita. Maksud hidup kita ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana boleh bawa agama Allah dalam seluruh kehidupan kita mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajibtu liman ayqana bid-dunya, dan aku juga merasa aneh dengan mereka yang meyakini dengan keburukan dunia wa zawaliha. Bid-dunya wa zawaliha, mereka meyakini akan dunia wa zawaliha dan juga suramnya ia. Zawal ni ialah ada apa nama, shadow, sesuatu yang menutupi dia. Nah, jadi aku peliklah dengan orang yang meyakini dunia dan keburukan-keburukan yang berada di dalam dunia. Kaifa yatma'innu ilaiha, tetapi hatinya masih lagi tenang, cenderung seronok terhadap dunia tersebut. Sedangkan kita duk cerita tentang akhirat lebih baik, di sana puluh ribu lebih baik daripada sini, makanannya lebih sedap, isterinya nanti akan lebih cantik, akan lebih ini, lebih itu, lebih-lebih belaka. Tapi tetap juga yang di dunia ini, yatma'innu ilaiha. Ilaiha. Yang itulah yang dia rasa tenang dan rasa nak kejar, rasa nak seronok dengannya. Seterusnya, wa'ajibtu liman huwa alimun bil lisanin, jahilun bil qalbi. Aku rasa ajaib, aku rasa aneh dengan mereka yang alim, berilmu bil lisan, pada lidahnya, jahilun bil qalbi, tetapi jahil di dalam hatinya. Maknanya pandai bercakap ya, tapi tak buat. Pandai bercakap ya. Pada zaman sekarang ni inilah keadaan dia. Kita pandai bercakap saja tapi kita tak dapat amalkan. Sebab itu ulama kata, bila kita buat dakwah ataupun kita menyampaikan sesuatu, jangan kita niat nak betulkan orang. Niat betulkan diri sendiri. Sebab kalau kita niat nak betulkan orang dengan perkataan-perkataan kita, maka akan berlaku salah satu antara dua. Sama ada orang tu menerima ataupun orang tu menolak. Kalau orang tu menerima, datang takabur dalam hati kita. Aku lah ni, aku dakwah dia, sebab tu dia jadi baik sekarang. Datang takabur dalam hati. Sedangkan Allah yang bagi hidayah pada dia, engkau tu pun Allah Ta'ala bagi hidayah. Tiba-tiba aku lah dakwah dia dulu. Kalau tak ada aku ni, tak ada berubah jadi. Datang takabur jadi syaitan, jadi iblis. Kenapa? Kerana dia niat buat dakwah tu untuk orang tu. Bukan untuk dia ni mendapat redha Allah, tapi untuk mendapat redha manusia. Itu kalau dia terima. Kalau dia tak terima, dia tak terima, mengumpat pula. Ah, dia ni kalau aku ajak dia pergi minum, dia datang. Aku ajak dia pergi masjid, dia tak nak datang. Mengumpat pula jadinya. Sebab apa? Sebab dakwah tu untuk orang. Kalau untuk diri sendiri, orang tu terima pun, saya, yang penting saya yang berubah. Orang tu tak terima, yang penting saya yang amalkan dulu. Jadi niat dakwah tu adalah untuk diri sendiri. Jadi jangan jadi alimun bil lisanin, jahilun bil qalbi. Lisannya alim tetapi hatinya jahil. Wajibtu liman yathuru bil ma' wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Aku merasa aneh dengan mereka yang bersuci dengan air, mandi, wudu, cuci badan dengan air, gosok dengan sabun.
wa huwa ghairu tahirin bil qalbi, tetapi mereka tidak menyucikan hati-hati mereka. Mereka sibuk dengan menyuci dari sudut luaran saja. Kereta dah kotor ni, pergilah cuci. Baju dah kotor, pergilah cuci. Badan dah busuk, pergilah mandi. Hati kotor, tak ada siapa pun kata pergilah masjid. Nah, bersihkanlah hati tu. Pergilah zikir. Pergilah apa? Uzlah, pergilah dakwah, pergilah bangun tahajud, tak ada siapa pun, sebab orang tak kisah kalau hati ni kotor. Tapi orang kisah kalau luarannya kotor. Wajibtu liman yashtaghilu bi'uyubin nas. Aku rasa ajaib sekali dengan mereka yang yashtaghil. Nah, yashtaghil tu maksud dia sibuk. Bi'uyub, dengan uyub. Uyub ni dia adalah jamak kepada perkataan aib. Aib ni ialah sesuatu keburukan yang yang ada pada seseorang. Uyub, banyak-banyak keburukan. Aku pelik dengan mereka yang bersibuk-sibuk dengan uyub ataupun aib-aib annas, sekalian manusia. Aku pelik dengan mereka yang sibuk dengan aib-aib manusia. Wa huwa ghafilun an uyubin nafsihi, sedangkan mereka itu lupa terhadap aib mereka sendiri. Nah, ada ulama yang mengatakan, aku merasa pelik, aku merasa aneh, aku merasa lucu dengan seorang pendosa. Nah, dia buat dosa, dia mencela satu lagi pendosa yang lain hanya kerana pendosa yang lain tu buat dosa yang berbeza daripada dia. Betul? Contohlah kat dalam Facebook, kantoi satu orang ni buat apa-apa, curang dengan bini dia ke apa ke, 3,700 komen kecam dia. 3,700 yang komen tu semua pendosa belaka, semua buat dosa, tapi dia kecam yang seorang ni kerana dia ni melakukan dosa yang berbeza. Kita gelak kan dia, malu kan dia, aib kan dia, sebarkan dia punya aib daripada semua orang, tapi sendiri pun buat dosa juga. Dia seperti kita duduk dalam penjara ramai-ramai, semua penjenayah belaka, lepas tu ada penjenayah baru datang, kita gelakkan dia, ha ha ha, masuk penjara. Engkau pun ada dalam penjara, kau pun penjenayah juga. Tapi itulah keadaan manusia pada hari ini. Ini Allah Ta'ala beritahu, ajibtu liman yashtughul bi'uyubin nas. Mereka sibuk betul dengan aib-aib manusia, sibuk dengan dosa-dosa manusia. Eh, kau tahu tak orang ni buat gini, orang tu buat gini, orang tu buat gitu. Wa huwa ghafilun an uyubin nafsih, sehingga dia lupakan yang dia pun penuh aib dan dosa. Kita malukan orang, kita rasa nak kecam orang tu, kita rasa jijik dan hina kepada seseorang hanya kerana dia buat dosa yang berbeza daripada kita. Kita buat dosa juga, tapi dia buat dosa lain. Aku dosa juga, tapi dosa aku lain, dia dosa dia lain. Dah semua orang kecam dia, aku pun nak kecam dia juga. Tak betul tu. Jadi sibuklah dengan kecam diri sendiri dulu sebelum mengecam orang lain. Aw liman ya'lamu anna Allah Ta'ala mutalli'u 'alayhi kaifa ya'sihim. Ataupun seseorang yang ya'lam, dia tahu, annallah, bahwasanya Allah, mutalli'u 'alayh, sedang perhatikan dia, sedang mutala'ah. Kalau orang yang duduk di madrasah ni, dia bila dia mengaji dipanggil mutala'ah. Mutala'ah ni diteliti alif bata. Allah Ta'ala mutala'ah kita. Allah Ta'ala mutala'ah kita. Bukan Allah Ta'ala pandang macam tu je. Mutala'ah kita, teliti ni. Apa benda setiap inci, setiap detik yang ada dalam hati kita, semua Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mutalli'u 'alayh. Allah Ta'ala bermutala'ah terhadapnya. Kaifa ya'sihi, tapi dia masih bermaksiat tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aw liman ya'lam. Dan juga Allah Ta'ala merasa ajaib dengan mereka yang tahu, annahu yamut wahdah, bahawa dia akan mati seorang-seorang. Mana ada kita mati masuk kubur sekali tak? Sayang macam mana pun, suami meninggal, menangis-nangis dia, dah kau sayang sangat, kau masuk sekali lah kubur dengan bini lelaki kau, tak nak pula dia, tak nak. Sayang macam mana pun takkan masuk kubur sekali. Yamutu wahdah, mati kau seorang-seorang, mati kau seorang-seorang. Annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah, dan akan masuk ke dalam kubur seorang-seorang. Wa yuhasabu wahdah, kamu akan dihisab oleh Allah nanti pun seorang-seorang. Kaifa yasta'nisu bin nas. Aku heran tapi dia masih berjinak-jinak dengan manusia. Yasta'nisu bin nas, masih lagi dia nak
kalau bahasa kita apa, bodek-bodek manusia, masih lagi sibuk dengan apa orang kata, masih lagi sibuk dengan pujian orang ramai, masih lagi sibuk, eh aku tak boleh buat begini, nanti orang kata apa dekat aku, nanti orang ni cakap apa, orang tu cakap apa, masih lagi peduli. Disebabkan inilah Raja Rom tak masuk Islam. Disebabkan inilah Abu Talib pun tak masuk Islam. Sedangkan Abu Talib dah tahu dah ini Islam ni betul, tapi dia tak masuk Islam sebab nanti orang cakap apa. Raja Rom pun dah tahu yang Nabi Muhammad itu Nabi yang betul, tapi takut orang cakap apa. Sama kau kita, kadang kita ni nak pergi masjid pun takut, ah nanti member aku cakap apa pula. Sibuk dengan member ni, sedangkan mati seorang, masuk kubur seorang, kena hisap seorang, kena azab pun seorang-seorang. Kaifa yasta'nisu binnas, masih sibuk dengan manusia. La ilaha illa ana haqqan, tidak ada Tuhan melainkan aku sahaja yang sebenar-benar Tuhan, kata Allah. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan Muhammad itu adalah kekasih abdi, hambaku dan juga rasulku. Tamat hadis di situ. Baik, insyaAllah pengajian akan datang, kita akan masuk hadis yang kedua, muka surat 13. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Minta maaf ambil masa panjang sikit ni. Banyak betul kisah nak cerita tadi. Saya akan cuba adjust balik masa supaya tak terlalu panjang. Masing-masing pun ada urusan kan. Jadi saya minta maaf banyaklah. Terambil masa lebih sikit. Dan saya terus nak balik ke Pulau Pinang, dan saya baru sampai daripada Perlis semalam. Jadi masih dalam keadaan musafir, saya dah jamak siap-siap, saya nak terus gerak tuan-tuan . Saya tak semai syak sekali dengan tuan-tuan. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal'as. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as, inna insana lafi khusr, alladziina aamanu wa salihatu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.